Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan channel Daniel Saleng. Ini saya akan bikin tutorial cara mengajukan monetisasi di channel YouTube kita yang sudah memenuhi syarat ya. Pertama-tama kita buka YouTube. Kita buka YouTube dulu. Baru kita klik logo channel kita ini, klik, baru masuk di YouTube Studio. Tunggu ya sampai terbuka. Ya, pertama-tama teman, sebelum ini kita lihat dulu jam tayangnya, apakah sudah dimonetisasi ini. Ini sudah mencapai ya, jadi sisa mau daftar. Jadi tapi pertama-tama teman, kita masuk dulu di konten kita ya. Kita cek. Ah, ini kita cek konten kita ini ada pembatasan ya. Kita cek, kita tarik ke bawah. Di sini tidak ada ya, ini pembatasan. Ini tidak ada ya. Kita tarik ke bawah. Kita cek semua ya. Sebelum kita mengajukan, kita cek semua ya. Kita tindis lagi, kita cari, baru kalau masih ada lagi kita klik sebelah sini ya. Klik ini ya, kita ini pembatasan yang kita lihat ya. Ini ke bawah tidak ada ya, tidak ada semua ya, tidak ada semua. Pembatasannya tidak ada ya. Nah, tidak ada pembatasan. Habis itu kita masuk di komentar ya, ini komentar. Nah, ini aman komentarnya. Kita lihat di sebelah sini ya teman. Kalau ada komentar yang spam, kita hapus. Nah, ini kosong ya teman, berarti aman. Kita bisa langsung mengajukan ya. Kita mengajukan. Satu lagi kita cek di video live-nya kita ya, live streaming. Kita klik ini. Ya ini. Semua tidak ada pembatasan, berarti aman ya. Aman, baru kita lanjut ya. Kita masuk di monetisasi ini ya. Klik. Baru kita langsung tindis sini. Ini harus ada persyaratan teman-teman. Jadi kalau boleh saya juga kepada teman-teman, kita lihat di analitik dulu ya. Ini 4000 lebih sudah jam tayangnya. Jadi kita lihat harus ada lebih sedikit ya teman-teman, supaya jangan pas kita pengajuan masih kurang jam tayangnya. Kita lihat di analitik ini ya. Baru kita klik ini 28 hari kita rubah jadi sepanjang waktu. Nah, ini 4200 sudah ya. Jadi sudah aman untuk pengajuan monetisasi ya. Jadi kita kembali ke monetisasi. Baru kita langsung klik ini ya, klik daftar sekarang. Nah, ini ada tiga ya teman-teman, ada tiga langkah. Ini langkah pertama, baru ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Jadi kita masuk di langkah pertama dulu ya. Kita klik saja ini, klik saja ini tulisan mulai, klik. Baru ini kita baca-baca persyaratannya ya teman-teman. Ini panjang ya persyaratannya. Kita bisa copy. Kalau anu nanti kita bisa ke terjemahan ke bahasa Inggris ya. Kita copy saja di sini. Paste ya. Baru kita kembali. Ya. Baru kita
Ini tadi tidak dicentang ya, kita centang ya. Saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Kita klik saja nih, kita kasih centang. Baru ini setuju persyaratan. Kita klik. Ya, tunggu prosesnya ya, teman-teman. Ini sementara diproses. Jadi memang perlu waktu ya, kita sabar. Ini tidak lama ya, kalau yang pertama ini tidak lama. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Sudah aman yang langkah pertama. Langkah kedua, kita langsung klik saja ini mulai. Nah, ini ada pilihan, teman-teman. Pilihan kita pilih ini. Ya, saya sudah memiliki akun. Tidak, saya tidak memiliki akun. Saya tidak tahu. Jadi kita pilih yang tidak memiliki akun. Kita klik saja ya. Baru kita lanjutkan. Ini disuruh pilih ini ya. Akun saya ya. Kita klik akun channel kita. Kita klik. Nah, ini kita mulai. Ini URL custom sudah. Dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Kita langsung klik ya saja ya. Ini kita baca-baca, kita klik ya. Baru tinjau dan setujui persyaratan dan ketentuan kami. Pilih negara dulu ya. Ini pilih negara, wilayah ya, tempat tinggal kita ya. Jadi saya pilih negara saya yang tercinta ya, Indonesia. Kita pilih huruf I, Indonesia. Jangan salah pilih ya, teman-teman. Ini negara tercinta Indonesia Raya. Nah, sudah pilih Indonesia. Ini kita baca-baca lagi ya, teman-teman. Ini bisa juga kita copy. Kita klik saja, kita copy. Copy, kita kasih masuk di Word ya. Kita tambah ke bawah. Paste saja. Oke, kita kembali lagi ke YouTube kita. Baru kita klik ini. Ya, saya telah membaca dan teman-teman baca dulu ya. Ini karena bahasa Inggris. Oh, ini ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Pasal, ini pasal-pasal ya, persetujuan. Jadi teman-teman baca dulu ya. Baca sampai selesai. Terserah teman-teman ya. Baru ini. Ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Ini perjanjian kita dengan AdSense ya. Kita klik ya. Baru kita buat akun. Ya, tunggu ya. Informasi pelanggan. Ya, ini teman-teman kita pilih ya. Saya di Kota Palu, Sulawesi Tengah ya. Ini Sulawesi Selatan. Ini Sulawesi Barat, ini Sulawesi Selatan, ini Sentral Sulawesi, ini Sulawesi Tengah ya, teman-teman.
Jadi saya pilih ini Central Sulawesi ya. Ya ini baru kita taruh ke depos kita ya yang di Palu. Baru kita kirim. Baru kita kirim ya, kita kirim. Nah ini mengalihkan Anda ke YouTube. Jadi langsung dialihkan ke YouTube ya, YouTube Creator Studio. Nah ini sudah dimulai ya teman-teman. Ini proses pertama selesai. Ini proses yang kedua ya. Ini dalam proses daftar ke Google AdSense, akun Anda akan sedang dibuat atau diaktifkan proses pengajuan dan penggantian dapat memerlukan waktu hingga beberapa hari. Jadi tunggu ya kelanjutannya teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan ya berapa hari nanti ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Ya teman-teman, ini sudah disetujui ya teman. 1, 2. Dan ini lanjutannya. Kita tunggu proses ini ya, yang ketiga. Sisa tunggu proses yang ketiga. Ini sudah selesai ya. Jadi ini otomatis ya teman dalam proses. Nanti ini pemeriksaan video teman-teman. Jadi ini diperiksa video-video kita otomatis ya dari YouTube. Jadi ini memerlukan waktu ya. Ya kita baca. YouTube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Keputusannya akan kami sampaikan melalui email, biasanya dalam waktu 1 bulan. Langkah ini akan dimulai secara otomatis setelah Anda menyelesaikan 2 langkah di atas. Jadi ini lumayan agak lama ya teman-teman. Tapi kalau kita memenuhi syarat, biasa tidak lama ya. Jadi kita tunggu saja ya kabarnya. Semoga bermanfaat. Kemarin baru yang tahap kedua ya teman-teman. Kita klik ini monetisasi. Puji Tuhan, sudah berhasil teman-teman. Jadi ini sudah lolos ya. Monetisasi sudah lolos. Hasilkan uang dari channel YouTube Anda. Jadi kita langsung masuk di konten ya. Apakah sudah dikasih iklan? Kita langsung cek konten ini ya. Nah ini teman-teman, ini ya sudah ada gambar ini dolar ya, tapi belum aktif ya, nanti warna hijau. Ini ya kita cek semua ini ke bawah. Ini belum ada sama sekali diaktifkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa aktifkan iklannya satu persatu ya. Caranya kita bisa di sini. Kita bisa langsung klik sini teman-teman. Baru aktif ya. Kita klik. Baru simpan. Nah ini. Kita klik satu-satu ya teman-teman. Simpan. Karena dari YouTube itu belum ada diaktifkan ya. Jadi setelah monetisasi teman-teman, kita harus aktifkan dulu iklannya ya, supaya orang bisa nonton ya. Kalau yang di atas, kalau yang ini dolarnya kuning ya teman-teman. Dolarnya kuning. Jadi kita bisa cari tahu penyebabnya ya. Kesesuaian iklan. Peninjauan.
nanti bisa dicat tahu ya kalau dolar kuning. Kita aktifkan lagi. Itu biasa kena CR ya teman-teman. Kita cek. Jadi teman-teman nanti aktifkan semua iklannya ya. Jadi ini misalnya yang 8 menit, yang 8 menit ke atas bisa diaktifkan sini ya teman-teman, klik dolar ini. Jadi karena ini iklan dari YouTube itu cuma kasih 2 biasanya ya. Jadi caranya untuk mengatur lagi, kita klik ini, kelola midroll ya, klik. Jadi kita atur posisinya, kita tambahkan ya. Kita mau pasang iklan, kita klik ini. Ini baru tarik ini teman-teman. Kita kasih ke menit keberapa. Saya kebanyakan taruh di ketiga menit ya teman-teman, supaya saya lebih suka di 3 menit. Baru tarik lagi nih. Ini di 6 menit. Ini bisa di akhir boleh. Ya. Jadi begitu caranya teman-teman. Jadi setelah monetisasi disetujui, kita aktifkan lagi iklannya. Iklan video kita satu persatu ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jangan lupa di like, di komen dan subscribe ya, biar semakin semangat untuk memberi konten-konten yang bermanfaat ya. Kalau dolar kuning teman-teman nanti ada caranya ya. Kalau cara biasa itu dari thumbnail. Jadi sekian video saya dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini tutorial dari mengajukan monetisasi sampai diterima ya. Sekian dan